Jadi, fi'il mudhari tidak mempunyai keadaan selain yang dibina pada selain dua ini, maka dia menjadi mu'rab atau dapat berubah. Baiklah, kesimpulannya adalah fi'il mudhari dan bina pada fathah apabila ia bersambung dengan nun taukid, dan ia dibina pada sukun apabila ia bersambung dengan nun niswa, dan ia mu'rab atau berubah selain pada dua itu. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.